Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Sekiranya kaum majoriti berada dalam kelompok miskin dan berpendapatan rendah, dengan jurang kaya miskin semakin melebar. Saya berharap kerajaan akan memberikan tumpuan yang sepenuh pada usaha-usaha untuk memajukan ekonomi negara dan memelihara kebajikan rakyat. Itulah tugas hakiki kerajaan. Dengarlah suara rakyat yang mahukan pembelaan. Misalnya, apalah salahnya kalau kerajaan mempertimbangkan sekali lagi pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar, sekiranya ini adalah kehendak rakyat untuk membantu meringankan beban mereka di kala susah. Bukan duit kerajaan, duit rakyat. Begitu juga dengan moratorium daripada pinjaman bank. Bank-bank terus membuat untung walaupun ketika negara berhadapan dengan krisis COVID-19 yang lalu. Apalah salahnya jika bank sekali lagi turut membantu rakyat dengan melaksanakan semula moratorium bayaran balik pinjaman bersasar bagi tempoh tertentu untuk meringankan beban rakyat akibat kesan inflasi dan kenaikan OPR. Kerajaan tak payah keluar duit satu sen pun, Tuan Ketua.